Oke, Semeton, kali ini kita di Banjar Titih Semetona. Oke, sekarang kita ke dalam Semeton. Nah, di sini ada 5 karakter Semetona. Ini ada karakter sapi Semeton. Ini kalian bisa lihat Semeton. Ini karakternya sapi Semeton. Nah, dan itu juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter rogo-rogo Semeton. Ini apa Semeton? Buaya nih Semeton. Kayak buaya nih Semeton. Oh ya, ini buaya nih Semeton. Yang ini sapi Semeton. Yang itu apa Semeton? Ada canang Semeton. Ini lumayan banyak karakter nih Semeton. Ini lebaran nih sekitaran 3 meter Semeton, dari sini sampai sini Semeton. Ini benar-benar banyak sekali karakter nih Semeton. Oh, semua pakai ekor Semeton. Udah semuanya. Lepas sendal saya Semeton. Ini kita lihat dari samping nih Semeton. Tuh kalian bisa lihat Semeton dari samping nih Semeton. Set. Ini dari belakang nih Semeton, ini dari belakang. Cukup banyak karakternya Semeton ya. Besar-besar nih Semeton. Kita lihat dari jarak jauh Semeton. Wow, ini benar-benar keren nih Semeton. Titih emang gak pernah bikin gogoh yang kecil-kecil Semeton ya. Pasti spektakuler Semeton. Tuh kalian bisa lihat Semeton. Ini dipakai yang di bagian kaki itu pakai clay Semeton ya. Kalian pasti sudah tahu Semeton. Untuk kertas yang ini namanya kertas Samson Semeton. Ini juga pakai tisu Semeton ya. Ya kalau yang sudah mau finishing ini kalian pasti sudah tahu bahan-bahannya Semeton ya. Yang untuk ulat-ulatannya yang waktu ini kan saya sudah pernah kesini Semeton. Dia tuh pakai bambu Semeton. Bambu yang di serut-serut Semeton ya. Pak, kita lihat satu-satu nih Semeton. Lihat lebih dekat Semeton ya, satu-satu ya. Dari yang ini dulu Semeton. Kita lihat satu-satu Semeton. Ini dari kaki ya Semeton. Aduh, gelap Semeton. Ini pakai ekor ya Semeton ya. Yang sapi tadi Semeton. Ini juga tangannya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, seperti ini gaya Semeton. Kalian pasti sudah lihat sih dari tadi Semeton. Tapi kita lihat-lihat lagi Semeton. Oh, yang ini belum sih buku Semeton. Nah, dan yang ini Semeton yang di belakang. Oh, kayak itu mekipak dia Semeton. Di sini kepalanya ini, sini kepala Semeton ya. Ini kayak Garuda nih Semeton. Nah, yang itu kayak gitu kayak Semeton. Lari gitu Semeton ya. Lari dia gayanya lari. Oh, ini tengah-tengah ada lagi nih Semeton. Atau enggak sih kayaknya.
Ya kira isi lagi nih sultan. Enggak ada kayak. Enggak tahu saya sultan. Karena di sini enggak ada ogoh-ogoh lagi sultan dah. Hanya itu aja. Hanya 5 ogoh-ogoh aja. Ini ada karakter-karakter sultan. Ini karakternya cukup banyak sultan dah. Dan ini gogohnya juga besar-besar sekali sultan. Ada yang kepalanya sapi kayak gitu sultan, ada yang buaya kepalanya sultan. Apa ini? Kayak 5 panca Pandawa. Enggak sultan. Enggak tahu saya sultan apa kalian judulnya sultan. Buat kalian yang tahu judul ini kalian bisa tulis di kolom komentar sultan. Ini semua yang perekor soalnya sultan. Jadi saya enggak tahu. Tak kira dulu nih kayak anoman-anoman gitu sultan. Ternyata enggak sultan. Bukan anoman kepala ini sultan. Tapi kayak beberapa binatang-binatang itu sultan ya. Ini sudah tahap mau finishing nih sultan. Tinggal pasang kepala dan isiin leher sultan ya. Darah jadi ini sultan. Tinggal finishing dah nanti ini sultan. Habis itu dicat, dipayasin, siap ikut lomba. Untuk lombanya tanggal 16 atau 17 penilaiannya sementara. Hari Selasa ya. Orang apain? Jadi. Oh, udah jadi. Iya. Katanya hari Selasa udah jadi ini bakalan sementara. Dari mana tahu? Ih. Iya, katanya dikasih tahu sebetulnya. Mana tangan gogo? Salah. Nah, jadi segini dulu videonya sebetulnya. Sekarang kita balik dulu sebetulnya. Gogoh di belakang sultan. Oke sultan, kali ini saya berada di gogoh Banjar Jemetang sementara. Yang tahun lalu juga viral tuh sultan, yang karena gogoh nanti patah sementara. Dan waktu ini juga viral juga sultan karena tendanya roboh sementara. Ini saya sudah di gogoh ini sultan. Ini dia gogoh sultan. Nah, ini dia gogoh sultan. Ini yang viral waktu ini sementara. Ini cukup tinggi gogoh sementara. Dan ini juga banyak anak-anak sementara. Ini mahal kali. Apanya mahal? Hah? Apanya mahal? Enggak, ini mahal kali. Oh, mahal kali. Ada yang tahu enggak waktu gogoh jatuh nih? Ada. Gimana jatuhnya? Enggak, ini doang ya. Tendanya kan? Oh, ini ya enggak kena apa-apa. Oh, enggak kena. Nah, ini gogoh Dewi sementara. Dan itu juga sudah isi kepala sementara. Juga ada isi kepala. Mana? Jangan dibuka, enggak boleh dibuka tuh. Sudah tutup gitu. Ya, itu dah. Jangan dibuka. Ini juga sudah isi jari-jari sementara. Mana sket gogoh ini? Di mana tar? Enggak ada. Kalau mau lihat bajunya bisa aja dah. Ini tingginya cukup tinggi nih sementon. 5 meter ada. Hah? 5 meter ada. Ada 5 meter lebih nih sementon ya. Kurang 4 meter. Eh, ini yang gendutnya sih isi gini. Apa? Jangan gituin, gak boleh gitu kan. Ini kayaknya api-api itu bakalan sementara. Ya. Ini api-api yang melingkar ini bakalan sementara. Kenapa? Kursinya ini enggak kuat. Ini pas oh, ya, ya. Pas kita yang ada di kanan ada Hanuman. Ada kanan Hanuman tuh. Atas ini apa tuh namanya? Atas yang ini.
Nah, itu kakinya tuh bergerak bakalan sementara. Kita lihat ke sana dulu sebentar. Nah, untuk kaki ini bergerak sementara. Ini kakinya bakalan bergerak. Kayak ramu lari itu sementara. Gerak dia. Oh, tak kiraan mesti kepake lah harus itu sementara. Rata-rata kaki itu aja bergerak sementara yang di atas sementara. Dan sini sudah kepasang sanan sementara. Karena kalau kita ngangkat itu aja enggak mungkin sementara. Kita harus pakai sanan sementara. Kalau ngangkat itu aja keberatan ya sementara. Dan posisi kita ngangkat tuh bakalan enggak seimbang sementara. Jadi makanya perlu dipakein sanan kayak gini sementara. Tapi ini talinya udah ada yang lepas sih beberapa sementara. Nah, ini api dari belakang semeton. Pantatnya lemot sih. Ini kan, Dek. Itu apa yang di sana tuh? Garuda? Oh iya. Itu Garuda sementara. Sayapnya nanti itu bergerak sementara. Oh, ini Garuda ya sementara. Nanti ini lewatnya ini bakalan susah sekali sementara. Karena kapal-kapal di Bali itu sangat pendek-pendek sekali sementara. Makanya saya bilang bakalan susah sementara. Ya nanti kalau roda di nggak di sini roda kemungkinan gampang sebetulnya. Ini Garuda ya sebetulnya yang tadi kita lihat tuh sebetulnya. Ini jarinya sudah dipasang, tapi ini jarinya ini ada yang patah sebetulnya. Itu sebetulnya. Dan belum isi kuku juga sebetulnya. Ini kayaknya bergerak kepala ini sementon. Saya lihat dari segi ada murmura sementonnya. Wiper kalau nggak salah di dalam itu sementon. Ada mesin wiper sementon.